I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Oke guys, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi hari ini gue mau nge-review ini nih. Ada motor baru R155. Ini baru turun dealer. Ini gue reviewnya biasa aja karena gue cuma modal HP doang, nggak bawa kamera. Jadi ini motor baru turun dari dealer, baru turun benar-benar baru turun, belum dipakai sama sekali. Langsung dibawa ke sini, Faisal MX Shop. Jadi ini motor dari Surabaya, dibawa sama orangnya pakai kereta, orangnya juga naik kereta. Tadi barusan pulang. Jadi nanti ini beres ini, motor ini langsung dikirim ke Surabaya lagi pakai kereta. Cuma sebelum dikirim gua review dulu sedikit-sedikit. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through. Ini motor baru turun dari dealer, langsung dimodif sama orangnya. Nah, jadi kita spill dulu yang paling kelihatan di sini. Ini yang pertama yang gue spill, ini yang paling kelihatan dekal. Ini untuk dekalnya dari Faisal MX Shop Graphic. Ini yang bahan premiumnya, yang 3M, yang paling tebal. Ini untuk desain dekalnya. Jadi dia pakai warna merah sama abu. Karena ini rangka-rangka yang Tosca, tapi kalau dilihat-lihat sama warna Tosca gini masuk sih, lumayan masuk. Jadi nggak terlalu kelihatan nabrak ya. Kelihatannya masuk lagi warna. Terus di bagian kanannya dia pasang handle grip. Ini handle grip-nya pakai Scarlett. Cuma ini untuk part-part CNC-nya kayak handle grip, terus pedal rem nih kayak gini, pedal rem, footstep. Pokoknya yang CNC-CNC kayak gini, ini tuh di full anodize lagi, jadi di anodize ulang biar warnanya lebih bagus, diwarnain merah lagi karena dia konsepnya merah kan. Terus kalau untuk cover joknya ini dia pakai dari Super Sub yang motif garis silang. Terus yang selanjutnya untuk bagian kita, yang bagian apa dulu ya, kaki dulu gitu. Tapi kalau kaki kayaknya belakangan aja terakhiran, kita bagian atasnya dulu. Dekal udah, cover jok udah. Oh, stang, dia stang make rental 999, jadi 999 yang 4 bar. USD nya nanti habis ini. Terus untuk knalpot dia pakai Noctus T5. Coba kita cek sound sedikit nih. Sama aja sih suaranya. Oke, knalpot lagi. Jadi knalpot dia pakai Noctus T5 full system. Ini original ya, bukan KW. Terus bagian depannya dia pakai bilet ala-ala dari HRV ini. Tuh. Kok enggak nyala? Oh, harus nyala. Harus nyala mesin dulu. Nah. Bilet ala-ala dari HRV. Jadi kalau WR155 dia kayak gitu, lampunya DC, tapi DC-nya harus nyala mesin dulu. Jadi kalau misalnya mesin udah nyala, baru lampunya nyala, baru nanti kita kontak apa matiin mesin, lampunya tetap nyala. Jadi DC, itu sistem DC-nya Yamaha, lampu DC-nya Yamaha. Nah, ini untuk handle dia pakai Expedition, kiri kanan. Yang kata gua tadi, handle-nya di anodize lagi, di anodize ulang warna merah, biar warnanya serasi semua, nggak belang. Ini di anodize-nya kemarin, handle triple clamp nih, triple clampnya USD. Terus yang bagian-bagian bawah pedal rem, pedal apa pijakan ini sama pedal persneling semua itu di anodize ulang. Jadi kalau misalnya kalian modif di Faisal MX Shop, kalian pengen custom warnanya, kayak misalnya gue pengen USD-nya warna ini ungu, warna atau warna apa, itu bisa nanti di anodize ulang.
cuman nanti ada tambahan biaya karena untuk anodisnya pasti nambah biaya lagi. Kayak ini nih pedal rem, ini pedal remnya kan pakai Scarlett. Kalau orinya itu Scarlett, dia pedal remnya bagian ininya tuh pahanya itu dia hitam warnanya, ini aja yang ininya aja yang warna merah. Tapi karena si orangnya minta di custom merah semua, jadi di anode semua jadi warna merah. Terus bagian apa lagi ya? Depan gak ada yang diganti sih, cuma itu doang lampu. Handle-nya Expedition, ini di custom lagi di anode ulang jadi merah. Bar plate-nya di decal, jadi satu sama decal-nya jadi sepaket. Untuk saklarnya gak ada yang diganti kiri kanan, karena ini motor juga masih baru. Terus kita lanjut yang bagian bawah, yang bagian kecil-kecilnya dulu. Untuk bagian yang besar-besarnya kayak USD, velg itu belakangan aja. Untuk selang radiator dia pakai Samco, ini full sama klemannya warna merah. Tuh. Untuk engine guardnya dia pakai yang sepaket nih kiri kanan, yang plastik. Jadi sepaket dapat cover blok kiri kanan sama bagian bawah nih, yang plastik. Ini juga dia pakai frame slider. Terus plat nomor, dudukan plat nomor dia juga pakai. Kalau ini plat nomornya emang udah ada, dudukannya buat WR155. Terus ini juga yang belakang dia pakai dudukan plat nomor juga, cuma plat nomornya belum dipasang. Terus untuk pedal remnya ini dia pakai Scarlett, yang kata gua tadi di custom lagi, di anodes ulang jadi full merah. Jadi biar kelihatan lebih cakep aja di custom full merah kayak gini, kalau aslinya kan hitam. Nah ini untuk pedal apa, pijakan footstep belakang juga diganti pakai yang apa, model kayak gini. Kan kalau bawaannya dia silver kan, bawaannya yang biasa. Ini warna merah juga. Untuk pedal footstepnya, pijakannya dia pakai Expedition kiri kanan. Ini juga di custom di anodes lagi warna merah. Biar apa? Biar kata gua tadi apa? Biar si warnanya nggak belang. Kalau di anodes ulang kan satu warna, jadi warnanya serasi semua gitu. Biar nggak belang-belang merahnya. Takutnya kan ada yang merahnya ketuaan, ada yang merahnya terlalu muda, itu kan jelek kelihatannya. Jadi biar serasi di anodes ulang semuanya. Itu udah pedal rem, pedal persneling. Terus kita sebelah kiri, ini pijakan footstepnya tadi kiri kanan, ini pedalnya, dan ini pedal persneling, ini pakai Scarlett juga. Scarlett di anodes lagi warna merah. Jadi kalau kayak gini kan kelihatannya warnanya serasi gitu kan, merahnya sama, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, jadi nggak belang. Kalau kayak gini kan kelihatannya serasi. Jadi kalau kalian mau di Vivace LMX Shop, kalian bisa custom warna sesuai kemauan kalian, mau warna apa aja bisa. Velg juga bisa. Jadi velg semuanya itu bisa di custom warna sesuai kemauan kalian. Mau dibikin motif, mau dicat ulang polos, itu bisa. Kalian bisa tinggal request aja ke Faisal MX Shop. Bang, gue pengen velgnya di custom jadi warna ini, jadi motif kayak gini. Terus gue pengen beli USD, tapi triple claimnya pengen warna yang lain, itu bisa. Nanti tinggal request aja pokoknya, tapi pasti ada tambahan biaya. Terus untuk stop lampnya dia pakai yang biasa nih, yang 3-in-1 yang biasa yang kayak gue pakai. Terus apalagi ya? Oh, cover ini dia pakai. Jadi bagian depannya ini dia pakai cover di bagian leader depannya, biar nggak kena celana sih. Soalnya bagian sini tuh rawan kena celana. Kalau kena celana pasti meleleh. Terus apalagi ya? Oh, gear. Nah ini gear belakang. Gear belakang juga ini warnanya. Cuma ini untuk gear belakangnya ini karena bukan ROZ, dia pakai yang bahan besi. Emang gearnya 520 tapi bahan besi, jadinya nggak bisa dianodize. Makanya ini warnanya agak belang kan yang gearnya. Ini warnanya orange sih, oranye kemerahan. Cuma kalau dilihat dari jauh dia nggak terlalu kelihatan beda. Karena kemarin emang untuk bahan besi nggak bisa dianodize, bisanya yang full aluminium. Untuk gearnya ini dia pakai ukuran 46 520. Rantainya udah pasti pakai TK Racing. Terus ada tambahan juga nih di bawah, tensioner rantai. Dia pakai yang CNC juga. Untuk armnya ini dia ganti juga pakai Scarlett. Ini arm Scarlett yang bahan aluminium. Jadi armnya dia ganti. Armnya pakai Scarlett, ini bisa kalian lihat sendiri detailnya. Ini bahan aluminium. Coba kita lihat bagian sebelah kanannya. Kalau untuk armnya ini dia PNP, nggak ada perubahan. Karena ya emang khusus buat WR, jadi tinggal pasang aja. Cuma ini di bagian bawah dia dipasangin lower ring nih, pemendek. Karena untuk ownernya dia tadi emang agak jinjit, jadi disuruh agak mendekin.
Jadi kalau dipendekin bisa pakai lowering kayak gini nih, lowering pemendek. Tuh, bisa dipakein lowering sama di bagian segitiganya itu di batang USD-nya diturunin lagi, dinaikin biar si posisinya lebih turun. Oke. Tadi udah semua, sekarang apalagi yang gede-gedenya ya kayaknya. Yang kecil-kecilnya kan udah semua tuh. Yang kecil-kecilnya enggak ada lagi kan? Enggak ada. Sekarang kita ke bagian yang besar-besarnya. Tuh, kita ke USD-nya dulu yang pertama. Ini untuk USD-nya dia pakai MGVHT. Jadi kalau MGVHT kayak gini tuh dia udah PNP segitiganya, udah PNP buat WR, udah ada dudukan kunci kontak tuh. Ini ada udah ada dudukan kunci kontaknya, jadi bisa dikunci stang. Jadi nggak perlu nge-custom lagi kalau yang MGVHT kayak gini. Kecuali kalau kalian belinya yang USDHT pure buat KTM, itu segitiganya harus nge-custom, pasang, bikin dudukan kunci kontak lah. Nah, kalau yang MGVHT kayak gini dia nggak perlu di-custom karena udah PNP segitiganya buat WR. Itu dia ada buat WR155, buat KLX, buat CRF. Dia sama kayak real jam lah, cuma dia real jamnya real jam HT yang model HT kayak gini. Tapi untuk segitiganya dia udah PNP, jadi tinggal pasang aja. Ini segitiganya kata gua tadi, dan ini segitiganya juga di anodes ulang, di warna merah ulang. Tuh. Bagian bawahnya. Untuk model si cover shocknya ini dia yang model KTM tuh, bagus kan? Jadi yang depan belakang kelihatannya lebih padat gitu. Cover yang model kayak gini, kan ada yang model setengah gini doang. Kalau ini covernya dia pakai yang full. Karena ini emang bawaannya sih, bawaan USD-nya. Nggak tahu bawaan atau kita beli lagi sendiri kalau nggak salah. Kalau nggak salah beli lagi sendiri. Cuma emang khusus buat USD MGV kayak gini. Ini yang model KTM si covernya. Cakep nih yang model apa ngelingkar ke belakang gini tuh. Cakep kan? Ini USD-nya pakai MGVHT yang PNP buat WR155. Jadi udah tinggal pasang, nggak perlu bikin dudukan kunci kontak, nggak perlu dudukan apa bikin dudukan lampu juga. Udah PNP. Terus kita ke piringan. Piringan depan dia pakai, untuk piringan depannya ini dia pakai yang MGV yang tapi yang bukan floating. Jadi ini dia bukan floating piringannya, cuma hiasan aja warna hitam. Gak tau kenapa gak pakai warna merah, kayaknya mah habis. Terus untuk spek wheelsetnya, sekarang kita bahas spek wheelsetnya. Ini depan belakang wheelsetnya dia pakai Scarlett, ukurannya kayaknya mah 300-350 kalau nggak salah. Coba kita lihat yang depan dulu. Ini yang depan ukurannya 300. Untuk bannya depan belakang pakai Maxxis Extra Max. Kalau yang depannya ini bannya ukuran 120/70. Nih, karena emang kalau untuk ban depan dia amannya ambil yang per 70 biar si velgnya ini lebih safety. Karena kalau kalian ambil depan per 60 itu dia jadi tipis segini. Nah, kalau tipis kayak gini itu rawan, velgnya rawan peang. Kalau misalnya kalian ngehantam lubang itu otomatis langsung kena ke velg. Karena gua udah ngalamin dua motor ban depan pakai 100/60 yang tipis. Itu jadinya velg gua dua-duanya peang semua yang depan. Ya gara-gara itu bannya terlalu tipis. Jadi untuk depan amannya ambil per 6/70 biar dia lebih tinggi. Kalau belakang ambil yang per 60. Ini untuk bannya pakai Maxxis Extra Max 120/70. Nyebutnya susah, cuk. Velgnya Scarlett ukuran 300 depan. Tromolnya pakai Scarlett juga yang CNC itu. Jadi ini yang full CNC tromolnya depan belakang. Jadi yang udah paling mahalnya lah Scarlett. Jari-jarinya pakai TK. Ini kelihatan karena si batang USD-nya ini gede. Ini TK Racing. Jari-jarinya warna chrome. Stainless lah. Terus ke belakang, wheelset belakang sama Scarlett ukuran 350. Untuk bannya ini dia pakai 140. 140/70 ya kayak kalau saya. Nah ya, untuk ban belakangnya 140/70 Maxxis juga, Maxxis Extra Max. Apa tromolnya sama tuh Scarlett yang CNC, ini yang double bearing. Kalau CNC kayak gini dia udah double bearing tromolnya. Tuh. Tampilannya juga lebih mewah kan kalau tromol CNC kayak gini. Jari-jarinya sama TK juga, velgnya Scarlett. Kalau untuk piringan belakang gak usah diganti karena emang bagusnya pakai ori, cok. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya modifnya cuma itu doang. Nah, jadi itu dia untuk
part-part modifnya untuk budget 20 jutaan. Ini habis ini motornya mau langsung dikirim, besok pagi mau dikirim ke Surabaya pakai kereta. Untuk biaya kirimnya itu 400-500, itu naik kereta sehari nyampe. Kalau orangnya dia naik kereta juga, jadi barengan nanti orang sama motor. Cuma kalau motornya dia naik kereta kargo, gerbong kargo lah, satu rangkaian kereta. Cuma biasa untuk motor tuh dia di gerbong kargo yang belakang. Jadi itu dia sebelum dikirim motornya, gua review sedikit. Karena ini juga udah sore tuh, udah gelap, udah lumayan gelap. Jadi biar cepet-cepet aja gua review. Buat kalian yang mau modif supermotonya WR155, CRF, KLX, motor apapun itu, yang penting trail atau supermoto, kalian bisa langsung aja ke Faisal MX Shop. Untuk bengkelnya ada di daerah Bandung, di setelah farmhouse. Nanti kalian bisa chat aja ke adminnya biar di Sherlock kalau kalian mau kesini. Untuk luar kota itu bisa kirim-kirim. Kalau untuk Bandung lebih bagus bisa langsung kesini aja, biar langsung dipasangkan. Oke? Kita lihat ini kilometernya coba. Tuh, plastik speedonya aja masih pasang. Baru 40 km coba. Karena emang belum dipakai di motor, belum dinaikin sama sekali. Baru turun dealer langsung dibawa ke sini pakai kereta sama orangnya. Tadi orangnya udah pulang. Besok pagi naik kereta lagi ke Surabaya. Ini enggak tahu udah WR keberapa, karena emang banyak sih WR-WR yang masih baru langsung di full modif ke sini. Itu kalian bisa lihat aja di video-video gue yang sebelumnya, ada berapa motor yang gue review deh. Cuma ada banyak juga yang gak ke-review sama gue. Banyak, bukan cuma WR doang, ada CRF, KLX juga yang baru turun dealer langsung dibawa kesini di full modif. Kata gue, anjir seenggaknya dipakai lah cowok sehari dua hari. Ini mah enggak, langsung di full modif. Dibawa ke bengkel, turun dealer langsung, kadang dibawa pakai ini mobil dealernya, jadi sama dealernya diantar ke sini mau langsung di full modif. Oke, jadi sekian untuk video hari ini. Oh ya, untuk part modifnya kata gue tadi, untuk part-part modifnya sama dekalnya ini kalian bisa langsung aja ke Faisal MX Shop untuk ordernya. Nanti gue kasih kontaknya, kalian bisa chat aja langsung adminnya untuk order part modif atau dekalnya. Pokoknya semua yang kepasang di sini itu ready di Faisal MX Shop. Oke, sekian untuk video review hari ini. See you next video. I never got anyone's help. I had to do it all myself.